Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan tugas camp yang terdapat, yaitu untuk membuat gambar sebuah 2D. Gambar itu kayak gini. Kita punya gambar di sini. Pada kali ini saya bakal coba buat di AutoCAD dulu, nanti kita bakal convert ke MasterCAD. Oke, mungkin langsung aja. Kita coba untuk gambar. Pertama kita buat circle dulu di sini. Kenapa kayak gini? Buat circle. Seperti ini bro. Sorry. Diameternya 10,5. Terus kita coba lagi. Move to origin. Gimana tuh? Transform. Habis itu kita buat diameter 6. Nice. Habis itu kita buat ininya tuh buat samping-samping kita pakai cara lantan radius. Ini kita bakal pencet di sini. Kita pencet di sini. Set. Nah, kita tentuin radiusnya itu berapa. Di sini kan radiusnya itu 20,5, jadi 20,5. Set. Nah, dapat. Terus kita coba untuk print. Nah, kita coba untuk print di sini juga. Print. Sekarang kita coba yang sebelah sini. Sini. Set. Di situ itu kalau yang ini tuh 31,5 set. Kayak gitu ya caranya. Nah gitu ya Andre. Terus 9,5. Dimension. Oke, benar 6. Benar ya, cuy ya. Oke. Sekarang tinggal kita fillet aja. Fillet. 1,5 radiusnya. 2,5 set. Oke. Terus mulai ya. Udah. Nah, sekarang gambar udah jadi. Sekarang kita save. Terus kalau gambarnya udah jadi, kita save. Namanya apa ya? Namanya Andriansyah. Andriansyah. Tugas camp. Camp tugas camp berapa sih ini, Dil? Tugas camp berapa? 8. Tujuh. Nah, di dokumen. Tujuh. Save. Oke, udah di save. Sekarang kita tinggal convert ataupun kita buka di MasterCAD. Kita buka di MasterCAD. Tadi naruhnya di dokumen. Sorry, dokumen ini bukan ya. Coba ke hal file. Tugas scan bener 7. Sip. Oke, ini dia episode pertama. Nanti kita bakal buat ataupun ngebentuk di video berikutnya. Kita pisah ya. Oke, bye.